kisah tumbuhan itu berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti yang Mbak Aisyah tanya, yaitu berkembang biak dengan spora. Contohnya adalah tumbuhan paku, sayang. Mbak Aisyah pernah nggak lihat tumbuhan paku? Jadi, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup di tempat yang lembab, sayang. Seperti yang Mbak Aisyah lihat kemarin, di bawah pohon, dekat pohon, sayang. Ayo, selain tumbuhan paku, tumbuhan apa lagi yang berkembang biak dengan spora? Tumbuhan yang tumbuh di tempat yang lembab ya, Umi? Betul sekali. Apakah lumut termasuk